serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah menyerah. Bro, ini hadis yang sahih, bro. Gua enggak bisa. Ini udah lifestyle gua. Loh, kok nolak? Agama lo apa? Gua muslim. Lo salah. Muslim itu menyerah. Kalau menolak itu rafid, sekali lagi. Harusnya anak ganti nama, gua rafid gitu loh. Nah, itu cocok. Tapi kalau muslim tapi bantah ayat, nolak hadis. Tapi kenapa banyak orang udah jelas ini haram, tapi masih saya pikir-pikir dulu. Ayatnya itu sami'na wa ata'na. Dia baca sami'na wa pikir-pikir na lah. Dia pikir-pikir dulu sampai ini, subhanallah. Enggak pantas, kata Allah. Enggak pantas. Siapa enggak pantas? Seorang mukmin, seorang muslim, baik laki-laki maupun wanita, jika dia sudah berhadapan dengan firman Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah, lalu dia mencari plan B, plan C, plan D dari kepala mereka, dari hawa nafsu mereka, dari kepentingan mereka, enggak pantas, kata Allah.